Pada pertandingan Liga Super Malaysia 2024 malam hari ini yang mempertemukan Johor Darul Tajim dan Terengganu FC. Sementara ini hingga menit ke-27, The South Tiger unggul 1-0 lewat gol dari Heberti di menit ke-7. Data statistik menyajikan, The South Tiger mendominasi jalannya pertandingan dengan 65% ball possession, menciptakan 3 tembakan, 1 tembakan mengarah ke gawang, dan gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, The South Tiger akan kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin tanpa menelan kekalahan. Sedangkan Terengganu FC akan menempati posisi keempat dengan koleksi 8 poin.